Hai semua, daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu serentak tahun 2019 sudah diumumkan. Apakah kalian sudah terdaftar? Nah, untuk itu, segera cek namamu sebagai pemilih di kantor kelurahan di mana kalian tinggal, atau cek namamu ke website sidalih3.kpu.go.id. Kalian juga bisa mengecek lewat aplikasi KPU RI Pemilu 2019 yang dapat kalian unduh melalui Play Store di smartphone Android kalian. Setelah kamu download aplikasi KPU Pemilu RI 2019, pilih tombol cek pemilih, lalu isi NIK dan nama Anda. Jika Anda terdaftar, akan muncul sebagai berikut. Jika belum terdaftar, segera lapor dengan mengisi data diri pada form pendaftaran pemilih pemilu lewat aplikasi tersebut. Ayo, jangan lupa cek ya, dan gunakan hak pilih kalian. Sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya baru saja menandatangani keputusan gubernur terkait penamaan lahan-lahan hasil reklamasi. Lahan-lahan itu selama ini disebut dengan istilah pulau. Ada pulau C, D, dan G. Sesungguhnya itu adalah penamaan-penamaan yang tidak mendasarkan kepada rujukan ketentuan tata ruang yang tepat dan benar. Wilayah-wilayah hasil reklamasi itu sesungguhnya menjadi bagian dari Pulau Jawa, jadi bukan pulau-pulau baru. Yang tepat itu disebut sebagai kawasan pantai. Jadi kawasan pantai yang menjadi bagian dari pulau kita, bukan sebuah pulau yang baru. Cuman karena kepopulerannya sudah terlanjur, jadi semua menyebut dengan istilah pulau. Karena itu kita kembalikan lagi kepada ketentuan tata ruang yang benar. Rujukannya adalah dari ketentuan-ketentuan yang ada di atas kita, di Kementerian PU, PR, menyangkut lahan-lahan hasil reklamasi. Karena itu dari lahan hasil reklamasi yang akan dikelola oleh Jakpro, karena itu urgensinya kenapa kita segera memberikan penamaan pada wilayah itu sehingga Jakpro memiliki wilayah tugas yang jelas. Nah, yang selama ini disebut sebagai pulau, Pulau C, Pulau D, dan Pulau G, ini diubah penamaannya secara resmi menjadi kawasan pantai. Yang C menjadi kawasan pantai kita, D kawasan pantai maju, dan G kawasan pantai bersama. Jadi kita maju bersama. Tiga pulau itu. Kemudian penamaan ini yang nanti akan menjadi rujukan dalam semua ketentuan yang akan dikaitkan dengan wilayah ini, termasuk terkait dengan penataan kelurahannya. Sekarang masih masuk di dalam kelurahan Kamal, masih masuk dalam kelurahan Kamal Muara dengan kecamatannya Penjaringan. Pluit dan Penjaringan. Nah, nantinya ini belum menjadi sebuah kelurahan tersendiri, nantinya bisa menjadi kelurahan tersendiri bila memenuhi syarat. Syarat-syaratnya diantaranya selain luasan juga jumlah penduduk, bila nanti akan ada penduduk tempat itu. Jadi tiga pulau itu kita beri nama pulau yang paling barat pulau kita, yang tengah maju, yang timur bersama. Jadi nanti kalau mau pergi ke sana sebutnya pergi ke pulau kita. Insya Allah ini jadi milik kita semua, dan akses ke sana dengan nanti Jakpro mulai bertugas akan dibuka sehingga publik nantinya akan bisa mengakses pulau ini, kawasan-kawasan pantai ini. Proses pembangunan yang akan kita segerakan
pembangunan oleh Japro bukan yang sifatnya permanen, tetapi pembangunan infrastruktur dasar sehingga warga bisa memasuki pulau ini. Infrastruktur dasar misalnya jalan, kemudian jalan untuk kendaraan, jalan untuk pejalan kaki, maupun jalan untuk sepeda. Kalau mengenai pembangunan infrastruktur lainnya, harus menunggu selesainya panduan rancang kota. Sebelum itu selesai, nanti kita tidak melakukan kegiatan pembangunan yang sifatnya permanen. Saya rasa itu yang terkait dengan pemberian nama. Insya Allah nanti nomornya dan lain-lain menyusul disampaikan. Oke, ada pertanyaan lain atau seputar ini? Betul, Kepgub, keputusan gubernur. Nah itu, nomor lagi dibuatin nomornya. Tunggu sebentar, nanti menyusul nomornya. Pak, nama-nama tersebut dipilih di latar belakang ini ya, kenapa Pak, dan alasannya apa Pak, dan maknanya itu untuk apa Pak? Baik, maknanya untuk masa depan. Bahwa ke depan ini menjadi wilayah tempat kita, salah satu tempat di mana kita bisa merasakan laut, bisa merasakan pantai, dan merasakan kemajuan bersama. Karena itulah kenapa, dan sesuai dengan semangat kita, bahwa Jakarta semuanya adalah untuk kita maju bersama. Karena itulah spirit yang ada di sini. Jadi ini adalah tempat yang baru sama sekali, tidak ada sejarahnya. Karena itulah kita justru menengok ke depan. Ini adalah pulau kita untuk merasakan kemajuan bersama. Yuk, itu yang lain. Nanti semuanya kita serahkan pada Jakpro untuk menyusun perencanaannya. Bisa, tidak pernah ada penutup kemungkinan. Bisa. Justru dengan itu diberikan kepada Jakpro mengelola, maka sepenuhnya di tangan Pemprov pengelolaan alian ini. Pembagiannya yang mana? Sebetulnya secara total yang akan dikelola oleh Jakpro sekitar 65%. Ya, 65% itu akan dikelola oleh Pemprov. Nanti sekarang Jakpro baru membangun infrastruktur dasar. Jadi infrastruktur dasar dikelola oleh Jakpro, misalnya jalan untuk kendaraan bermotor, jalan untuk sepeda, jalan untuk pejalan kaki, nah itu yang akan dibangun. Infrastruktur dasar. Mudah-mudahan enggak. Itu infrastruktur dasar sederhana. Pak, HBP Pulau B itu kan punya PTKI ya Pak. Nah itu sebenarnya Jakpro itu kan tidak memiliki sertifikat apapun selain pergub kemarin yang dikeluarkan. Ini kalau ada gugatan berarti Pemprov bisa kalah juga nggak sih Pak? Kita siap, justru kita menugaskan Jakpro di sana untuk memulai pembicaraan dengan pihak yang selama ini menjadi kontraktor untuk pembangunan lahan-lahan hasil reklamasi. Jadi hal-hal seperti itu biar nanti dibicarakan di antara mereka. Jadi dengan begitu Pemprov DKI akan bisa mengatur areal yang cukup luas di wilayah hasil reklamasi ini. Dan memang kepentingan kita adalah membuat agar masyarakat bisa memanfaatkan. Nah nanti perencanaannya biar nanti Jakpro yang menyusun. Ada yang lain? Ya nanti perinciannya menyusun. Tapi kita punya areal yang coverage, tanggung jawab yang cukup luas. Dengan begitu pengaturan pengelolaan pulau ini, atau bukan pulau ya, kawasan pantai ini adalah kawasan yang benar-benar akan dikelola oleh Pemprov DKI. Oke, yuk. Tidak apa-apa, jadi betul. Ini kan anggaran baru bicara tahun 2019. Kita tahu bahwa pembangunan sebuah kawasan pantai itu tidak hanya dilakukan dalam satu tahun, itu
multi years. Justru sekarang ini adalah fasenya tidak buru-buru, jangan dibayangkan lalu bulan depan akan membangun yang masif. Saya katakan tadi tidak ada pembangunan apapun yang masif di tempat itu sampai kita selesai dengan perencanaan RT/RW kita. Nah, sebelum itu selesai, saya perlu dimintai untuk membuat infrastruktur dasar agar masyarakat sudah bisa mulai menggunakan pulau. Jadi pulau ini, kawasan pantai ini akan dibuka supaya masyarakat bisa masuk ke wilayah ini, bisa mulai memanfaatkan tempat itu untuk umum. Jadi pulau ini tidak lagi pulau ya, atau kawasan pantai ini bukan lagi kawasan pantai yang eksklusif, tapi kawasan pantai yang terbuka untuk masyarakat. Itu? Yuk, lain? Boleh. Tanggapan? Tidak ada tanggapan khusus. Tidak ada tanggapan khusus. Saya sebagai tahun lalu, saya datang juga. Meskipun saya bukan alumni. Nah, iya, yang alumni. Saya bukan alumni, tapi saya datang sama. Saya begini, teman-teman. Begitu banyak kegiatan diselenggarakan di Monas. Dan gubernur hadir dalam kegiatan-kegiatan di Monas. Teman-teman bisa cek. Selama 6 bulan, 1 tahun terakhir ini, berbagai macam acara diselenggarakan di Monas, gubernur datang. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa gubernur datang di situ. Sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi ada persiapan khusus gak? Gak ada. Dicek sama BPBM aja dah. Saya enggak hafal. Coba nanti cek sama kepala BPBM dulu ya. Nah. Udah ikut tuh sudah. Yang terbaru Japro. Sudah diketuk. Baru tadi sore. Kan belum bikin beritanya. Bos. Jujur. Enggak gua kasih tahu, maksudnya biar pertanyaannya enggak buang-buang waktu, Bang. Rasipnya pegel. Nah, kan nanti teknis harinya dan lain-lain kita lihat lagi ya. Tapi prinsipnya adalah kita ingin agar kawasan pantai ini segera bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Ya, kenapa sekarang kita tetapkan penamaannya, keluarkan pergubnya, supaya Japro punya dasar hukum untuk bergerak. Begitu Japro punya dasar hukum bergerak, mereka membuat perencanaan, lalu mereka bisa eksekusi. Kalau sebelumnya kan mereka tidak punya dasar. Alasannya apa mereka mengatur itu? Itu sebelumnya. Jadi mudah-mudahan sih lebih cepat. Saya sih ingin akhir tahun warga sudah bisa sampai ke ujung-ujung pantai itu. Cuman saya tahu itu tidak sederhana karena kawasan itu betul-betul masih pasir. Ya teman-teman pernah ke sana. Naik mobil ke sana aja kalau belum ada jalan bisa selip tuh. Karena masih pasir di situ. Enggak, kalau untuk jalan sementara itu bisa dilakukan segera. Betul, karena itu hanya untuk memfasilitasi agar warga bisa berkegiatan di sana. Bisa ke pantai, bisa lihat sunset, bisa lihat sunrise, bisa melihat nih loh, pantai yang tidak perlu bayar, itu semua bisa dilakukan. Jadi saya bayangkan jalan, jalan untuk mobil, jalan untuk motor, jalan untuk pejalan kaki, untuk sepeda. Itu tidak ada bangunan yang mau dibangun Macapro sampai semuanya selesai. Pak, yang permanen ya. Pak, terakhir Pak. Yuk, terakhir. Pak, masalah ini Pak, banjir rob Pak. Iya, yang bilang terakhir. Enggak, buat saya terakhir pertanyaannya Pak. Pak, penanganan di banjir rob di daerah Jakarta Utara yang masih mengenang, itu gimana Pak? Ya, bentar saya cek laporannya ya. Bentar, biar enggak salah baca.
Jadi ini sudah di ditangani oleh Dinas SDA. Mereka mengirimkan lebih dari 20 petugas di lapangan. Ada 10 pompa yang digunakan di sana, 4 pompa mobile dan 6 pompa yang dipasang khusus. Kemudian proses pembangunan tanggul tentu akan diteruskan, tapi dalam jangka pendek pemompaan ini yang digenjot dan alhamdulillah sudah kondisinya lebih baik sekarang. Ya. Masih. Wah, saya nggak punya datanya, nggak tahu datanya, harus cek dulu ya. Habis banyak, Bantaran Kalinya banyak. Si banyak, si banyak. Saya nggak punya datanya. Ya, ntar saya lihat dari laporan yang barusan. Jadi terjadi longsor di Jalan Pesona, Kalisari, Pasar Rebo. Tidak ada korban jiwa, ada satu rumah dan satu motor yang terkena. Saat ini sudah ditangani oleh para petugas dari Bina Marga, dari PPSU dan kecamatan serta RW. Kondisinya secara umum terkendali, maksudnya tidak ada korban dan penanganan sedang berlangsung sekarang. Belum tahu, nanti lihat kondisinya. Tapi kalau di sana saya kabarin nanti. Nggak lihat dari Instagram gitu. Ya, ya, Pak, kacau itu, Pak. Kacau. Pesannya masih diingat. Oke, yuk. Kenapa? Nggak boleh pakai CV sini. Diusir dulu. Itu, bentar ya. Jadi kawasan Pantai Maju dan Pantai Kita dan Pantai Bersama itu nanti, terutama Pantai Bersama akan menunggu hasil kajian lingkungan hidupnya, AMDAL-nya untuk Pantai Bersama. Kalau untuk Pantai Maju itu praktis sudah semua selesai. Pantai Kita itu tidak diteruskan. Jadi kan itu baru jadi paruh, tidak diteruskan lagi. Nanti di dalam pergub yang lengkap Anda akan bisa lihat perinciannya. Gitu ya, lebih enak nanti kalau ada rinciannya. Oke, cukup ya teman-teman. Opo. Di? Gini, betul. Wilayah Pemprov ini adalah wilayah pelanggaran perda, pergub. Kalau masuknya pidana itu kepolisian. Nah, tindakan-tindakan yang masuk pidana penegakan hukumnya oleh pihak kepolisian. Anjuran saya adalah bila ada tindak pidana seperti itu laporkan. Pembinaan siapa? Oh iya ya. Betul. Menurut saya begini, salah satu masalahnya adalah seringkali kan tidak berani melaporkan. Nah, kepolisian kemarin di Pak Kabareskrim itu sudah memberikan hotline khusus untuk orang melaporkan. Jangan takut lapor. Dan itu kemarin ada hotline khusus. Jadi saya apresiasi Bapak Kabareskrim ini membuat terobosan di mana warga jangan takut lapor dan akan diproses. Jadi kita apresiasi sekali langkah dari Kabareskrim tadi itu melaporkan ke sana. Ya, itu salah satu yang kita bahas kemarin ketika ada kerjasama antara Polda dengan BKPM dan Pemda. Karena kita ingin agar kegiatan usaha di Jakarta, investasi tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan premanisme. Jadi memang sudah ada channel untuk melaporkannya. Kalau itu perda kita bisa laporkan, bisa tindak. Tapi kalau itu kalau itu pidana harus ke polisi. Ini Gagupnya ada nomornya nih. Gagup 1744 tahun 2018. 1744.
Ada yang punya nomornya enggak? Saya kasih aja. Lebih aman ya, gitu ya. Tentang, saya bacain dah. Manja nih loh, aduh. Siap. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1744 tahun 2018 tentang penamaan kawasan pantai kita, kawasan pantai maju, dan kawasan pantai bersama Kota Administrasi Jakarta Utara. Dan memutuskan menetapkan keputusan Gubernur tentang penamaan kawasan pantai kita, kawasan pantai maju, dan kawasan pantai bersama Kota Administrasi Jakarta Utara. Ini menetapkan penamaan ketiga wilayah tersebut, kawasan pantai kita sebagai penyebutan untuk hasil reklamasi Pulau C yang terletak di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan. Kawasan pantai maju sebagai penyebutan untuk hasil reklamasi Pulau D yang terletak di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan. Dan kawasan pantai bersama sebagai penyebutan untuk hasil reklamasi Pulau G yang terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta tanggal 20 November 2018. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih. Nanti kalau saya jadi ke lapangan, ke utara atau ke timur, saya kabarin. Ya. Thank you.